Pagi ini jam 10.04 pagi, saya coba melihat perkembangan info saham yang tertinggi hari ini di stok info dan stok ranking saham-saham yang top gainer pada hari ini. Dan saya lihat ada KMDS, MDLN, SDMU, Arto, Isat, Land, Heli, ada GJTL. Kita lihat grafiknya, mana yang open sama dengan low ya. Ini Adi open sama dengan low. KPRA juga open sama dengan low. Ini saham di sektor konstruksi ini. PTPP open sama dengan low. Wika tidak open sama dengan low ya. HCST juga open sama dengan low. Weton tidak open sama dengan low ya. WG juga open sama dengan low. Kita lihat dari sisi volume saham-saham di sektor konstruksi untuk kita buat day trading ya. Saham-saham sektor konstruksi banyak dimiliki sahamnya oleh pemerintah, sehingga untuk day trading cukup bagus ya. Ini ada Waskita udah 3%, ini open sama dengan low nih. Waskita di harga 575. Waskita yang paling tinggi, tertinggi itunya volume, untuk urutan volume yang ada di Miraya kita lihat. Kemudian PTPP juga open sama dengan low 945 ya. Kemudian Adi juga open sama dengan low. Wah, kita coba masuk. Biasanya yang paling tinggi ini Adi naiknya di sektor konstruksi. Tiga saham sektor konstruksi, kita coba masuk di sini di saham Adi, untuk saham yang open sama dengan low ya di sektor konstruksi. Kita pakai margin yang ada di koin Korea Sekuritas ini. Kita entry di 765 ya. Di sini dilihat di max limit cuma 2 lot dan max cashnya cuma 1 lot. Jadi pakai margin, mudah-mudahan dapat kejemput di day trading. Untuk scalping di saham open sama dengan low, saya memilih saham sektor konstruksi karena tiga dari saham sektor konstruksi sekarang open sama dengan low, yaitu Adi, juga Waskita, serta PTPP. Kita buat automatic order di 740. Kita hapus dulu yang ini. Ada desa order. Kita masuk di sell stop. Kita masukkan nama sahamnya Adi, kurang sama dari 740. Ini last price ya. Kemudian harga jual 740, banyaknya 2 lot. Seandainya dapat nanti kasih seminggu, apakah bisa ya langsung buat stop loss tanpa sahamnya belum masih di order list ya, belum dapat, masih open statusnya ya. Kita lihat dulu apakah 760 kita dapat. Untuk day trading dan scalping dengan memakai screening open sama dengan low yang dipopulerkan oleh Bapak Fiar Abdul Jamal, dimana saham yang open sama dengan low itu kemungkinan dan itu pasti naik. Dari kecuali setelah naik kayak gini, sekarang sahamnya udah naik sekitar 6%, jadi masih ada kemungkinan setelah open low ini turun. Ya memang kita sudah terlambat masuk, tapi tidak apa-apa. Di sini saya akan coba menguji open sama dengan low dengan melihat analisa saham-saham di sektor konstruksi. Ada tiga saham yang sedang open sama dengan low, kelihatan resisten ada di 770 sekarang ya, dan entry kita di 760. Di grafik Mandiri Sekuritas kita lihat bahwa Adi ini sedang berada di atas MA50, berarti tren naik. Dan di sini kita lihat juga
karena saya tidak antrian tidak dapat di 760, saya coba tadi cabut antrian dan membeli kembali di 765. Akhirnya dapat di 765 setelah saya antri di 765 di bit di jam 10.31 pagi. Dan kemudian saya lihat juga stop loss berarti masih jalan ya saat dibuat di awal tadi, dan ini hasil akhir ketika sore hari dan telah mendapat profit sebesar 1.3%. Dan saya lanjutkan, ini tidak saya tupo untuk swing trading keesokan harinya.